And meet a unique team of female rangers on a mission to battle rampant deforestation and wildlife poaching in Indonesia. Take a look. Gimana gitu, sementara ibu-ibu di Kampung Damaran Baru ini banyak mayoritasnya petani. Nah, kalau kebun mereka rusak, setiap tahun terjadi bencana, kan apa yang mau bisa mereka lakukan? Nah, di situ baru timbul rasa kesal kami, kayak mana ini, kemana kita mau ngadu, kemana kita ini. Ternyata juga udah mengadu ke pemerintah, juga tidak ada respon bagi beliau. Bagi itu seperti dibikinnya kami ini mengada-ada. Nah, jadi dengan hal tersebut kami terus bentuk, oh ini mungkin kalau enggak dengan mulut perempuan ini enggak digubris ini sama pemerintah. Jadi makanya oleh lembaga LSM ini kami juga diajak, ayo mungkin keterlibatan ibu-ibu ini pemerintah ini lebih melirik, lebih istilahnya orang pemburu. Habis itu jadi kawan-kawan dia mengajak itu untuk sebagai untuk pelindung kan gitu. Saya oke aja. Begitu cepatnya saya bilang, oke, itu betul, itu mendingan kita lindungin semua. Mari kita bersama melindungi hutan kita ini. Mana hutan? Twice a month, the hijab-clad women strap on floppy hats and rubber boots before setting off for about 5 days at a time, navigating the steep mountainous terrain. They search for signs of poaching and logging, remove animal traps, document endemic wildlife and plant species, and post signs warning against illegal activity, which they report to government authorities. The group also tracks evidence of deforestation and replants trees by the thousands with the help of more volunteers. Deforestation and habitat loss have long been a problem across the vast Southeast Asian archipelago, which is among the most biodiverse nations on Earth.